Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala Muslim rahimahullahu ta'ala, fa'la manafa'a fi ulumi syidariyya wa yajibu 'alal abai nafaqatul auladi idza aqsaru wa ajazu. Boleh bacanya ajazu, boleh bacanya ajizu. Jadi dari lafaz ajaza ya'jizu, ajiza ya'jazu. Ada dua bacaan. Anil kasbi nisigarin au zamanatin au jununin au maradin. Wa yajibu wajib hukumnya. Alal abai atas bapak, bapak. Nafaqatul auladi, oleh memberikan nafkah anak-anak. Jadi orang tua, bapak-bapak wajib beri makan anak-anak. Dan jangan khawatir bapak-bapak sekalian, rezeki anak, rezeki istri itu melalui bapak-bapak, melalui suami, melalui babanya. Artinya apa? Allah pasti memberikan rezeki anak kita, istri kita, melalui kita. Jadi jangan khawatir. Oleh karena itu pula, jangan pelit sama istri, sama anak. Dia minta, emang sewajarnya dia minta, kita bagi. Kenapa? Karena dia punya hak di kita, yaitu di harta kita ada hak dia, ada rezeki dia. Jadi jangan kita bilang walau punya kita, iya, secara zahirnya, tapi hakikatnya itu ada punya anak, punya istri kita. Lihat orang kalau bercerai, itu ekonominya menjelak, anjlok. Kenapa? Rezeki istrinya yang tadinya lewat dia ditarik, rezeki anak yang tadinya lewat dia ditarik. Jadi kita jangan pelit sama istri kita, sama anak kita. Itu ada rezeki mereka di kita, jadi berikan mereka. Dan juga jangan khawatir, istri enggak kerja, kita jangan khawatir. Yakin, ya, yakin istri kita, anak kita, ya, kebahagiaan. Asal kita mau kerja, nanti dikasih oleh Allah solusi. Dan saya lebih senang kalau rezeki anak istri, rezeki istri lewat saya, lewat suami.
daripada dibagi dua. Istri kerja, suami kerja. Kalau usaha boleh, ya kerja juga boleh juga, cuma sebaiknya sih jangan kerja tapi usaha. Maksudnya jadi pegawai. Kalau rezeki lewat suami, ya, rezeki lewat suami, istri ngurusin anak-anak kita aja, itu banyak keuntungan yang kita dapat. Pertama, anak kita terperhatikan oleh seorang yang mulia, yaitu seorang ibu. Didikannya tentu berbeda dengan pembantu. Kedua, insya Allah istri kita kalau rezeki dari kita enggak macam-macam. Ya, khawatir enggak semua perempuan sih ya. Perempuan kalau pegang duit banyak punya sendiri, apa dibilang? Gue juga bisa sendiri. Itu khawatir. Ketiga, insya Allah uang kita bisa manage, kita bisa atur kalau dari kita. Yang penting kitanya benar. Alhamdulillah saya sengaja dulu sebelum nikah pengen cari istri yang enggak kerja. Jadi duit lewat saya aja. Benar-benar itu. Istri begitu benar-benar. Enggak kerja. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya rezeki istri, rezeki anak lewat suami. Dengan kita meyakini itu, maka kita enggak pelit sama istri kita, sama anak kita. Karena kita meyakini bahwasanya rezeki anak, rezeki istri lewat saya. Dan juga dengan kita meyakini itu, insya Allah kita banyak jalan untuk mendapati rezeki. Begitu. Yakin itu. Ada jawaban yang ini, ada jawaban yang itu, ada jawaban yang ini itu. Sesungguhnya ini jatah istri man lewat kita suami. Jadi perhatikan istri kita, jangan sampai kita sia-siakan rezeki mereka lewat kita. Jangan bilang ini punya gua yang nyari. Lo tahu apa, diam aja, jangan. Wala taqtulu auladakum khasyyata imlak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut susah. Kami yang akan berikan rezeki mereka dan kamu. Jadi apa yang kita dapat tuh ada rezeki mereka. Yakin itu bapak-bapak sekalian. Insya Allah kita jadi sayang sama anak sama istri kita. Kita enggak pelit sama anak sama istri kita. Dan kita pun semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajibu alal abai, wajib atas bapak-bapak orang tua, nafaqatul awladi, oleh memberikan nafkah kepada anak-anak. Idza aksaru, apabila mereka susah. Jadi apabila mereka susah, anak susah, wajib orang tua berikan. Wa ajazu, dan mereka lemah, anil kasbi, daripada usaha. Kenapa lemah? Pertama, risigorit. Artinya ini yang bisa dimaaf, lisigorin, karena kecil. Masih kecil tentu lemah, maka kita orang tuanya wajib memberikan nafkah.
Kedua, au zamanatin, ya, sakit yang menahun. Kan ada orang punya anak sakit terus, enggak mampu untuk kerja. Kita orang tua wajib berikan nafkah kepadanya. Au jununin, ketiga, atau karena gila. Kan ada orang punya anak gila. Alhamdulillah kita apa punya anak bagus-bagus. Alhamdulillah. Saya kalau keluar anak saya Pak Prohat itu lihat normal semua. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Senangnya bukan main. Kan ada orang lahir Prohat bibirnya, tangannya, kakinya, ada aja yang kurang. Kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah normal. Makasih ya Allah, makasih. Ya, gila au maradin, atau sakit. Yang keempat, atau karena sakit jadi enggak mampu untuk bekerja. Nah ini bisa dimaaf. Jadi kalau enggak ini ya enggak, udah dewasa masih minta aja sama bapak, apalagi udah punya anak masih minta sama emak. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita badan kita kokoh, pikir kita cerdas, tenaga kita ada, jangan kita nyusahin orang tua. Udah dewasa, udah balik. Ya, kecuali kita lagi belajar. Ya, lagi belajar, lagi diongkosin, paling kagak apa? Jadilah seorang pelajar yang bagus, yang pinter, yang cerdas, yang berakhlakul karimah, yang bertanggung jawab. Berakhlak karimah, jangan tukang bohong. Yang dilarang jangan dikerjain. Biar cerdas bagaimana? Rajin belajar, rajin mutolaah, dan tanggung jawab. Apa yang sudah kamu lakukan, tanggung jawab. Balas orang tua dengan begitu. Karena kita udah dewasa tapi kita belum bisa mampu memberikan uang membantu ayah ibunda kita, dengan itu kita balas orang tua kita. Insya Allah orang tua kita senyum melihat kita. Dia enggak minta ganti apa yang sudah ia keluarkan untuk kita. Itu orang tua kita, jasanya luar biasa besar sekali. Balas dengan itu. Jangan sampai kita udah enggak bisa balas orang tua kita, padahal kita udah dewasa, kita udah besar, kita masih main-main belajarnya. Apalagi sampai melakukan pelanggaran, nangis enggak orang tua kita? Nangis. Apa kata orang tua kita? Nak, mama enggak minta apa-apa sama kamu, nak. Yang mama minta, kamu biar benar belajarnya. Tanya nih bapak-bapak sekalian. Balas orang tua kita selama kita belum bisa membalasnya dengan apa? Belajar sungguh, akhlak mulia, dan bertanggung jawab. Senyumlah orang tua kita. Wahadihin nafakatulah tuqaddaru fi kasrati wa qillatiha. Dan ini nafkah tidak dikadarkan pada banyak dan sedikitnya, bahkan jadi tidak ditentukan la tuqaddaru, jadi tidak dikadarkan, maksudnya tidak ditentukan, ditetepin pada banyak dan sedikitnya, bahkan dia biqadril kifayati, dengan sesuai ya kadar kecukupan, ya cukupnya berapa, butuhnya berapa. Watak tali bumi ya biki baril aula diwasiqarihim wazhadatim warohbatim, dan berbeda ia dengan besar anak-anak dan kecilnya mereka, dan zuhud mereka dan gemarnya mereka.
Kalau anak TK ya kasihnya berapa duit, beda dengan anak SMP. Gitu. Beda dengan anak SMA. Sesuai keadaannya. Wajib dan wajib alaih atas mereka ta'alimuhum, oleh mengajarkan mereka al-adabah, akan adab fisigorihim pada kecil mereka. Jadi yang pertama anak kecil kita ajarin adab, bagaimana mereka bisa beradab, terutama adab kepada Tuhannya. Jadi apa yang harus kita berikan anak kita masih kecil? Ingetin sembahyang. Umur 7 tahun ingetin sembahyang, Pak. Sembahyang. Bagaimana supaya dia bisa sembahyang? Bahkan kalau udah umur 10 tahun gak mau juga sholat, boleh dipukul, tapi bukan mukanya, badannya, tapi pantatnya ke bawah. Ini adab. Ajarkan mereka adab. Adab terutama adab kepada Tuhannya, yaitu letakkan jidatnya di bawah, yaitu sholat, sembahyang. Marah kita kalau dia enggak sembahyang, marah. Anim ini berat kalau kita enggak perhatiin. Setiap waktu ketemu waktu zuhur, ingatin nak sholat nak. Ketemu waktu asar, ingatin nak sholat nak. Waktu maghrib, ingatin nak sholat nak. Waktu isya, ingatin lagi nak sholat nak. Subuh, bangunin. Jangan jalan dulu sebelum anak kita beranjak dari tempat tidurnya. Sholat nak. Kalau kita enggak melakukan ini, dosa kita. Karena yang wajib ketika itu adalah bukan anaknya tapi orang tuanya, umur 7 tahun. Dan ini saya yakin ini enggak semua orang bisa melakukan ini, Pak. Enggak melakukan ini. Enggak. Kenapa? Berat banget ini, Pak. Masya Allah. Nah, yang anak udah gede, cucunya dah ingetin. Setiap waktu tuh. Umur 7 tahun. Umur 7 tahun berapa? Kelas 1 SD. Jangan hanya kagak sekolah, marah. Kagak sembahyang, biar aja capek, biar aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sembahyang. Ingatin sembahyang. Itu adab pertama. Saya yakin, Pak, kalau anak kita umur 7 tahun, Bapak Ibu sudah perintahkan anak kita untuk sembahyang 7 tahun sampai ketemu umur balik 15 tahun, insya Allah dia rajin sholatnya. Kenapa? Sebagai upah. Berarti kita lulus daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita enggak ajarkan, enggak perintahkan mereka untuk sholat ketika umur 7 tahun, jangan kita salahkan siapa-siapa ketika umur balik dia enggak mau sholat. Salahkan diri kita sendiri. Ya? Nah, udah balik ya anaknya dah. Tapi kecuali kemarin dia enggak perintahin anaknya ketika umur 7 tahun, dia enggak perintahin, ya dia dosa tuh orang tuanya. Jadi jangan sampai kita enggak perintahin sembahyang. Ini hadisnya kuat, Pak, sahih dan sangat banyak. Apalagi ya, ta'limuhumul adaba fi sigarihim wa taharata, ajarkan mereka akan bersuci. Ajarkan mereka bersuci, wudunya bagaimana, wassalata, ajarkan sholat. Masih kecil itu umur 7 tahun.
wa amruhum, wajib apa lagi? Wajib memerintahkan mereka bizalika, dengan demikian itu, ba'da tamyiz, setelah tamyiz, udah tamyiz, ma'a tamami sab'i sinina, serta sempurna 7 tahun tamyiz. Jadi umurnya 7 tahun. Apa wajib apa lagi? Wa darbuhum, pukul mereka ala tarki dzalika fi asyri sinina, pukul mereka atas meninggalkan demikian itu pada umur 10 tahun. 10 tahun enggak juga mau meranjak melakukan salat. Pukul. Wa tahziruhum, peringati mereka minal kazibi, dari dosa, dari berdusta. Jangan sampai bohong nak. Ini Pak harus kita bilangin anak kita. Jangan sampai bohong nak. Sama dengan anak kita kalau ngambil pegang apa pakai tangan kiri ngambil. Ini kita bilangin jangan tangan ini nak, tangan yang kanan nak. Kalau enggak dibilangin lama-lama kebot terus. Jangan, ajarin, dia kan anak kecil enggak tahu. Wal fujuri, dan berbuat dosa. Peringatin, wal fuhsyi, kejian, wasarikati, dan mencuri, wa ghairi dzalika, dan lain demikian, minal man'iyati, daripada segala yang dilarang. Wa minal hukuki, dan di antara hak-hak adalah tahsinus mihim ibtida'an wa taghyiran. Di antara hak-hak adalah memperbaiki nama mereka mula-mula dan merubah, taghyir. Jadi boleh kalau umpama udah gede kayak namanya dulu belum tahu ya. Namanya jelek banget, ganti boleh. Kalau orang dulu kan namanya begitu-begitu ya. Kalau sekarang sudah cakep-cakep. Ini boleh diganti kalau enggak benar ini. Fa qaulu nazimi, maka perkataan nazim, anfik. Anfik wa 'allimhum, badalun min qauli, badal daripada perkataannya wahfaz. Bayanun, itu penjelasan lima nal hukuki, bagaimana hak-hak. Wa qaulu min perkataan mereka fa dzaaka muhattamun ai wa inna hifzal hukuki wajibun, maka sungguh menjaga hak-hak itu wajib. Jaga, jagain hak-hak itu hukumnya wajib. Fasmul isyarati, maka isim isyarah roji untuk kembali lima hukum ihfaz, kepada mafhum lafaz ihfaz, la li lafzi, bukan kepada lafaznya. Li anal fi'la, karena bahwasanya fi'ilnya la yarji'u ilai domir, tidak kembali kepadanya oleh domirnya. Fasmul isyarati, dan juga tidak kepada isim isyarah. Wa yajuzan, boleh ayyakun raji'an, bahwa kembali ia lima fuhmi kepada mafhum, wa anfiq wa alimhum. Wa taqdiru, takdirnya fal infaqu wa ta'lim wajibani, memberikan nafkah dan mengajarkan mereka hukumnya wajib. Nah, wajib. Nah, kita mendidik anak kita itu hukumnya wajib. Bagaimana supaya dia menjadi saleh, menjadi saleha. Anak itu bagaimana orang tuanya, menyerahkan pendidikannya kemana, ke lembaga apa, itu adalah pengaruh daripada orang tua itu. Jangan sampai salah kita menyerahkan anak kita ke pendidikan yang mana. Kalau kita enggak tahu, tanya sama orang yang ngerti. Tanyanya sama, mau ke pesantren, tanya sama ustaz, sama kiai. Kalau kita enggak ngerti Pak, yang awam, yang tanya sama kiai, ustaz, yang ngerti.
awi takdir atau takdirnya fadzalikal madzkuru minal infaqi wa ta'anim wajibun. Maka demikian itu yang disebutkan daripada memberikan nafkah dan mengajarkan, yaitu wajib. Qala Nazimu wa Habub, wallahu a'lam bishawab.